Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Techno. Di video kali ini saya akan membagikan file config terbaru untuk kalian pengguna Geekam TR Camera Spring. Yang dimana untuk kelebihan dari TR Camera Spring bisa digunakan di banyak handphone Android, mau itu yang berchipsetkan Snapdragon dan handphone yang berchipsetkan MediaTek. Oke, tanpa perlu panjang lebar, seperti apakah file konfigurasi yang saya akan bagikan ini dan hasilnya, langsung kita masuk ke videonya ya guys. Check it out. Jika kalian tertarik ingin mencoba Geekam TR Camera dan file config yang saya akan bagikan, silakan kalian cek di deskripsi, ada linknya, silakan kalian download ya guys. Dan perlu diketahui, untuk APK Geekam TR Camera Spring ini hanya support pada handphone Android minimal 9 ke atas ya. Tentunya untuk handphone kalian sudah enable untuk fitur kamera 2 api. Untuk proses menginstal APK Geekam ini sangat mudah, klik aja bahan APK dilanjutkan dengan mengklik install, sama seperti menginstal app Android pada umumnya. Untuk kelebihan Geekam TR Camera, seperti biasa dia mempunyai banyak shortcut button dan juga support untuk lensa tambahan. Ada lensa ultra wide angle dan ada lensa makro. Dan kedua lensa tambahan ini di Redmi Note 9 Pro yang saya tester bisa digunakan semua, hasilnya pun normal ya guys. Selanjutnya Geekam ini dibekali menu Pro, yaitu menu slider ISO, shutter speed, dan manual focus slider. Selanjutnya untuk shortcut button, dia ada shortcut button lipatcher dan focus tracking. Yang pastinya kegunaan dari shortcut button tadi membantu kita agar lebih mudah saat menggunakan TR kamera ya guys. Untuk mode-modenya pun lengkap, dari kamera utama sampai mode photosphere. Selanjutnya untuk di bagian setting, TR Camera Spring ini dibekali pengaturan lipatcher, di mana di setiap lensa bisa kalian atur seperti ketajaman gambar, saturasi di noise dan yang lainnya agar mendapatkan hasil yang spesifik menurut kalian masing-masing ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial cara install file konfigurasi. Yang pertama kalian harus lakukan, bentuk dulu folder secara manual. Kalian bisa masuk ke TR Camera Spring, buka opsi, tap di logo gear, masuk ke bagian setelan. Scroll ke bawah, cari pengaturan XML file konfigurasi. Ini dia file konfigurasi, kalian bisa pilih. Kemudian pilih simpan, tap di kolom, ketikkan nama apa aja, lalu pilih simpan ya guys. Ini hanya prioritas saja untuk membentuk folder secara manual untuk mendapatkan file config yang nanti kalian download. Nah, selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi yang saya sudah sediakan terbaru dari channel ini, khusus TR Camera Spring, yang bernama copy 66. Untuk file konfigurasinya, saran saya kalian bisa download semua, pilih ke penyimpan internal, kalian pindahkan. Kemudian cari folder bernama TR Camera. Setelah TR Camera ketemu, kalian bisa buka foldernya. Di dalamnya ada folder bernama XML Configs. Buka, dan selanjutnya kalian pindahkan atau tempelkan file configs yang sudah kalian pilih ya guys. Oke, kalau tahap ini sudah selesai, beralih buka TR Camera. Kemudian kalian bisa ketuk di bar hitamnya 2 kali. Akan muncul pengaturan configs. Tap seperti ini untuk menampilkan daftar configs. Selanjutnya cari file config yang sudah kalian pindahkan tadi, copy 66. Nah, untuk pengguna handphone Redmi atau Xiaomi biasanya ada di level kamera 2P bernama YOV. Tapi untuk handphone Realme biasanya di JPEG. Setelah itu kalian bisa pilih file config yang sudah pasti kalian ingin install, lalu kembalikan. Dan selesai. Itu dia cara penginstalan file konfigurasi. Tips saja apabila teman-teman tidak tahu untuk level kamera 2 api pada handphonenya masing-masing, silakan kalian download semua lalu install satu persatu mana file konfigurasi yang smooth untuk digunakan pada handphone kalian ya guys. Nah, untuk berikutnya kita akan simak sama-sama hasil lebih jelasnya saat TR Camera Spring menggunakan file konfigurasi bernama copy 66 versi by TV Techno. Mari kita simak sama-sama.
Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya. Klik aja tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.